Tiur? Ini anak. Udah dibangunin dari kamar, pindah lagi ke sini. Tiur, bangun-bangun nak, sekolah. 5 menit lagi, Ma. 5 menit lagi kau bilang. Nanti datang si Jeji loh. Kau itu kalau mandi lama. Cepat-cepat, bangun-bangun. Mandiin ya, Ma. Ya, Ma. Ngantuk. Nanti dulu aku mamerek kok. Ya, Ma. Cepat. Aduh, sakit kepala mama lo nyok obay pagi. Selalu tiap pagi gini, cepat. Ma, nanti uang jajannya dong main ya, Ma. Kalau uang jajan itu terus cepat mulutmu itu bilang itu ya. Jajan aja pikirin, cepat. Malah ya hujan, diturun-urun. Sampai kadi ya cair namun diberes-beres. Iya mami, ayo cepetan mami. Iya lu. Kan kamu kan kesayangan anak mami. Iya dong mami. Pinter, rajin, udah kayak si Epa tuh. Ya ma, murugul. Iya itu mami yang cepetan. Dan keciangan. Ya. Yang cantik ya mami ya. Ya. Yang rajin sekolahnya ya. Iya mami. Ya biar pinter. Mami, aku pingin pakai lipstik, boleh enggak mami? Jangan. Aku tadi di kamar pakai lipstik biar kayak mami. Jangan, kan kamu masih anak-anak, enggak boleh itu. Ini gimana? Udah biar aja ya mami ya. Ya harus nurut ya. Iya mami. Jangan kayak si Epa. Si Epa mah susah dibilangin ya. Ini kayak gini mami, benerin mami kerudungnya. Mana itunya, topinya tadi? Ada itu, Mami, ayo. Enggak, ya sekolah ya. Iya, Mami. Nih, udah siang. Makasih ya, Mami. Ya. Salim dulu. Oh, iya, lupa. Ya. Ya, udah ya. Mana tasnya? Oh, ini tasnya ini. Aduh. Ya, hati-hati di jalannya ya. Iya, Mami. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ngapain ya, Mama, sekolah? Ujung-ujung juga pada ke dapur. Si Epa mah kalau dibilangin sama orang tua selalu menjawab, udah dedek berangkat sekolah ya sayang. Iya mami, aku berangkat sekolah ya mami. Aduh mami, si Epa nakal. Mami nakal ya Epa mami. Jangan nakal Epa, selalu berantem sama si Jesslyn. Ayo sana cuci piring. Iya mama. Lu disuruh-suruh dulu sama mama. Tuh kan, apa mama bilang? Udah datang si JJ tuh. Makanya kalau pagi itu harus cepat kau bangun. Ngantuk. Iya ngantuk, makanya cepat tidurnya. Udah, pakai tasmu nih, ayo cepat. Udah tungguin kamu sama si JJ itu. Gimana ini? Ya kayak mana terbalik tasmu ini loh. Udah, cepat nak. Yang rajin belajarnya ya. Mama nanti pulangnya aku jemput ya. Jemput. Oh. Iya nanti bawa jemput, Bun. Iya, dadah. Iya, hati-hati ya. Uang jajannya belum. Ma. Ma, uang jajannya belum. Apa? Uang jajan. Iya. Jajan aja terus ingat kau. Yang benar belajarnya. Iya. Pokoknya jangan lupa nanti jemput. Kalau iya. Aku marah. Iya. Gitu yuk. Hati-hati ya. Iya. Malah dagang teh sepi wae ari kieu teh. Hujan wae teh geus, dagang teh lah sepi. Ayo Tiu, kamu lama banget. Bentar. Ayo Tiu, cepetan kamu lama banget. Ayo buruan, ketakut dihukum sama Bu Guru. Ih, lelet banget ih. Ayo. Sama alam tahu. Iya, hari ini kan aku warisan. Mana sempat aku jemput si Tiur. Teleponlah dulu Warida. Suruh aja Warida ngejemput si Tiur. Susah anakku itu. Merajuk nanti dia. Kumaha sih?
Halo? Halo, Bu Teh. Wah, di mana? Wah, di rumah, Teh. Ada apa? Oh, di rumah. Wah, minta tolonglah. Jemputlah anakku, Wak. Jemput anak sekolah? Aku nggak sempat jemput. Hari ini ada arisan aku. Oh, iya. Iyalah, nggak apa-apa. Wah, nggak jualan. Sepi jualannya. Ayo, apa aja lah. Ya, Wak, jangan lupa. Anakku yang bedaknya cemong-cemong. Iya. Siap. Wah, bawa motor ya. Iya. Wak. Kok terus dimatikan? Belum siap ngomong. Ah, taunya itu nanti. Kan aku bilang udah anakku cemong-cemong. Ini aja sih, kok bawa kali? Emang sekarang hari apa? Hah? Oh iya, inget tau nih, Mami kok ngapainnya baju ini? Nanti kamu dimalahin sama pebulu orang hari Senin itu, putih sama merah. Aduh, gimana ini, Jessy? Masa aku di pulang lagi? Tas kamu ini begini, katanya orang kaya, tapi tasnya jelek. Tas aku tuh bagus. Kamarnya mau dikasih orang nanti marah dia. Ini semua boneka kesayangan dia. Butet, ini anak kamu nih, Tet. Wak Rida, udah pulang dia. Udah pulang anakku. Siapa yang dibawa Wak Rida itu? Bukan si Tiur itu. Ah, kayak mana ya Wak Rida ini? Mana mama katanya iya mau jemput aku dan aku aja nanti kalau sampai rumah acak semuanya perabotannya rasa mama kalau marah. Ini anak kamu udah saya jemput, Tet. Hah? Mana anakku? Ih, bukan anakku itu, Wak. Itu anak Bulandong. Kayak mana Jawa ini loh? Hah? Anak Bulandong? Tadi kamu bilang anaknya yang cemong, makanya aku jemput nih yang cemong.
kayak suara si Jesri. Kenapa dia? Kenapa aku nangis? Duh, kenapa? Jemput budak. Eta bisa salah gitu kunaan sih? Iya, ku suruh tadi jemput anakku si Tiur. Malah anak Bulandong yang dibawa Warida. Ke mana itu anakku? Di mana? Nya mana butet salah ngomongna. Ngajemput cenah budak anu camerong. Nya geus kurang dibawa ya budak jijin anu camerong. Aku belum siap ngomong wa, tapi wa udah matikan HP. Aku mau bilang anakku yang kepang dua. Tapi nuhun jawabannya, anak Bulandong ke si jemput. Nuhun. Tuh, butet anak mana tuh? Pulang-pulang hujan tuh, Anak gua. Aduh. Ih, teh enggak jadi nangis anak gua. Gimana nyawa ini? Katanya mau dijemput, aku nungguin dari tadi. Dengar dulu sayang, dengar-dengar. Dengar dulu, Dek. Wah, gimana anak gua kemarin tuh, Wak? Aduh, gara-gara Warida lah ini ah. Ih, udah ngamuk lah itu. Eh, butet, butet. Mana uang bensin, Ata? Apa? Uang bensin, uang bilang? Iya. Uang jemput anak Bulandong, minta sama Bulandong. Kumasih, itu ya. Untung yang dibutuh, ah. Terus gak lapar, sarang gak jemput. Kurang duit, doi. Usah, balik gue ya. Gak mau, pokoknya aku marah sama mama. Tiur. Dengar dulu, Dek. Yang mau bilang, Dek. Aduh. Jangan kok campak-campakan semua, Tiur. Baru mau, aduh. Kotor lagi lah, Tiur.